Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai Senam Hijaiyah di jurus tingkat atau tahap yang keempat, yaitu dengan huruf Kof, huruf Kaf. Jadi huruf Kaf ini berarti huruf yang ke-22, Kaf, Lam, Mim, Nun, Wau, Ha, Lam, Alif, Hamzah, Ya, 9 lagi. Jumlahnya sempurna menjadi 30. Huruf Kaf ini kita pelan-pelan dalam udara dan suasana yang cukup mendukung alamnya, mari kita mulai dengan jurus Kaf. Seperti biasa kita mulai jurus tahap keempat ini lebih alon, lebih hati-hati, lebih pelan, lebih tertib. Napas tiga, mulai. Buang ke mulut. Terus kap, mulai tarik nafas, turunkan. Ya, jurus Kaf ini lebih untuk menyalurkan tenaga energi yang tertampung di dalam tubuh kita tadi, dihimpun, jadi disalurkan ke seluruh tubuh. Kepada dada, kepada kepala, kepada tulang belakang, langsung kembali kepada dada sampai ke energi disalurkan kepada kekuatan di kaki. Jadi pada prinsipnya, pertama, menyehatkan seluruh fungsi tubuh yang dialirkan oleh energi kita sendiri ke dalam tubuh kita sendiri. Yang kedua, menyehatkan fungsi akal, karena tadi ketika di atas ditutup langsung energi juga disalurkan ke dalam akal, otak kecil, otak besar, kiri dan kanan, dan ini menyehatkan akal dan pikiran kita. Dan ini menyehatkan juga perasaan kita. Seluruh cairan di dalam tubuh kita, darah, oksigen dalam tubuh kita yang akan menimbulkan rasa, estetika, perasaan di dalam tubuh kita itu disalurkan baik rasa badan maupun rasa pengecapan maupun rasa pirosat maupun rasa perasaan itu sendiri, dan terus disalurkan kepada jantung kita sebelah kiri, paru-paru kiri dan kanan diserukan agar di dalam kalbunya juga lebih sehat, dan terus kembali dikonsentrasikan, kita mengkonsentrasikan kepada ruh kita, kepada ruhani kita. Jadi pada prinsipnya di tingkat ketiga ini lebih penggemblengan atau menyehatkan dari energi kita ini dibangkitkan untuk menyehatkan yang lima fungsi agar langkah di dalam langkah
tubuhnya sehat, pikirannya menjadi sehat, perasaannya menjadi sehat, kalbunya menjadi sehat, dan ruhaninya menjadi sehat. Ini peran yang sangat penting. Mari kita coba sekali lagi jurus kap. Napas tiga, mulai. Tarik nafas, buang ke hidung, tarik nafas, buang ke hidung, tarik nafas, buang ke mulut. Ya, lebih ditenangkan lagi. Ya, sama-sama tarik nafas, hap. Buka, buang nafasnya. Tarik, hap. Dorong, buang nafasnya. Setelah ke depan, tarik nafasnya. Disilangkan ke dada kiri kanan, buang kap. Tarik nafas, putar, hap. Ke atas, buang kap. Tarik nafas, hap. Tundukkan ke punuk belakang, tulang belakang, buang kap. Tampung energinya di telapak tangan. Tarik nafasnya, hap. Ke kepala, buang kap. Sampai kuatkan kaki, tarik lagi, hap. Demikian jurus kap ini. Mudah-mudahan jurus awal yang keempat ini, jurus kap ini bisa membantu lebih kepada kekuatan-kekuatan yang sifatnya non-fisik untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.